mobil wali kota ini kan dibeli pakai uang rakyat. Nah kalau dia dibeli pakai uang rakyat, kita sudah sepakat APBD untuk rakyat. Apa bedanya APBD untuk rakyat dengan tidak rakyat? Bedanya APBD untuk rakyat dan tidak rakyat, mobil BD1 tanya boleh digunakan untuk rakyat. Nah kita uji coba sekarang ini Sabtu Minggu. Sabtu Minggu BD1 ini bisa digunakan oleh masyarakat, terutama yang tidak mampu, yang yatim, yang miskin, mau menikah, mau melamar, dua kegiatan itu. Sehingga nanti mereka merasakan bahwasanya pemerintah itu memang APBD untuk rakyat. Bukan hanya sekedar cerita tagline, bukan hanya sepandu APBD untuk rakyat, APBD untuk rakyat, bukan. Tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana rakyat merasakan bahwasanya, ya kami sudah merasakan APBD. Karena visi misi wali kota itu adalah menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah rakyat. Bagaimana rakyat bisa bahagia ketika dia harus melamar seorang anak, gadis. Kemudian dia bingung mencari kendaraan di mana. Orang tua kampungnya datang, semua keluarga yang datang. Bahagia tidak ketika kemudian ada mobil BD1A sedia dengan supirnya, dengan bensinnya, diantarkan kepada calon mempelai wanita. Coba bayangkan bagaimana kemudian perasaan si calon mertuanya melihat bagaimana calon mantunya ini datang menggunakan mobil BD1A plat merah. Kebahagiaan itu yang ingin dihadirkan oleh wali kota itu dengan wakil wali kotanya. Jadi melalui APBD ini kemudian masyarakat betul-betul bisa merasakan kebahagiaan itu.